Suasana khidmat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun tersirat di halaman eks kantor Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, nomor 1, Jumat 28 Oktober 2016 pagi tadi. Wali Kota Bontang Neni Murnaini didapuk sebagai pemimpin upacara yang dimulai sekitar pukul 7.15 WITA, yang diikuti pelajar, pasukan pengibar bendera PNS, Polres Bontang, dan Dim 0908 dan sejumlah tokoh pemuda yang mengharumkan nama Bontang, baik dalam regional maupun kancah nasional. Sebelum menutup amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Wali Kota Neni tak kuasa menitikkan air mata dan memberikan pesan kepada pemuda Kota Bontang agar menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Sebelum saya menutup sambutan ini dari membacakan sambutan Menteri, saya bertitip kepada para pemuda, para orang tua semua, pemuda Indonesia, pemuda Bontang, masa depan Bontang berada di pundak kalian. Kalian adalah generasi muda yang cepat atau lambat akan mengganti generasi yang ada di atasnya. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Berjuanglah dan berdoalah, berusahalah. Karena manusia tanpa cita-cita akan kehilangan masa depannya. Ingat, kalian adalah generasi penerus kota ini. Dalam kesempatan itu, sebanyak 23 tokoh pemuda mendapat piagam penghargaan atas keberhasilannya mengharumkan nama Bontang di kancah nasional dan internasional. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.